Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini kalau misalnya teman-teman cek ya di bagian map baru ya, di bagian map baru ini yang misalnya teman-teman mau pergi ke pantai di Avatar World, ini ada update tampilan terbaru. Ya teman-teman, ada update tampilan terbaru. Loh, kok bisa bang? Emang baru ya bang? Iya, coba ini aku akan kasih gambar yang lama ya. Gambar yang lama sebelum tampilan seperti ini ya, gambaran lamanya seperti ini ya. Nah, jadi di sini itu kosong ya, di bagian dermaga itu kosong, nggak ada apa-apa. Terus di bagian ujung jalan itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman, masih kosong gitu. Nah, di sini teman-teman ya, di sini tuh ada beberapa tambahan teman-teman ya, ada beberapa tambahan yang diperbaharui lagi di update Kawaii Housemaker ini ya, yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tambahan dua tanda update ya, tanda orang lagi ngerjain gitu. Terus ada garis hitam kuningnya juga ya, ada pembaharuan ya teman-teman ya. Jadi di sini ditambahkan yang di bagian depannya, di dekat dermaga ya, di dekat dermaga itu ada kayak ini kayaknya halte deh ya teman-teman ya. Kayaknya ada halte di pantai nih. Apakah nanti ada kendaraan baru ki teman-teman? Wow, ini menarik ya teman-teman ya. Seandainya nanti ada bis mungkin, atau ada kendaraan pantai mungkin ya. Ini kalau kita lihat-lihat ya, di sini tuh kayak terminal, bukan terminal, kayak halte gitu, halte di kota ya teman-teman ya. Di map kota tuh kan ada tuh halte kan. Nah, ini tuh sama, bentukannya sama ya teman-teman ya. Wow, ini menarik nih. Ini menarik nih teman-teman ya. Terus ada ini ya, diperbaharui lah tampilannya, diperbaharui gitu. Wow, ini sih gokil ya teman-teman ya. Jadi ini di bagian jalannya. Jadi kayaknya kita kalau mau masuk ke bungalow ya, kita kan sudah update nih bungalow ya di sini ya. Ini kita kan sudah update kan. Nah, jadi sebelum kita mau masuk ke sini, kita itu nanti ada tempat pemberhentiannya gitu ya di bagian ini. Wow, ini keren juga ya tim Avatar World ini ya, sampai bikin sedetail itu. Jadi nanti kita akan berhenti ya, karena di sini juga ada mobil-mobil kan. Kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh ada mobil warna biru tuh ya, mobil warna biru di jalan. Terus ada truk juga yang warna pink. Apakah nanti akan ada mobil ini teman-teman di bagian map terbaru di sini? Ini sih menarik ya. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, karena pesawat aja yang gede aja bisa ditaruh di sini teman-teman ya. Dan pesawat pun hadir dan ada di Avatar World. Apalagi mobil yang kecil, kemungkinan bisa aja ada ya teman-teman ya. Bisa aja teman-teman, bisa aja nanti mobil kecilnya nih ada. Dan ini keren juga ya teman-teman ya. Wow, ini baru yang di sini ya, di bagian sini. Coba kita cek di bagian sebelahnya, di tempat map sebelahnya. Kalau di sini ya, setelah aku perhatikan itu tidak ada perubahan, masih sama ya. Jadi masih ada tiga tanda segitiga ya, tiga tanda segitiga yang update ya, yang nggak ada perubahan, masih sama-sama aja di sini ya. Wow, oke. Jadi nanti kemungkinan ya, fokus untuk next update bisa aja nanti di bagian ini, bisa aja. Tapi nggak tahu ya, karena kita masih nunggu lagi nih. Aku nggak tahu nih apakah nanti minggu ini ada update lagi atau enggak, apa mungkin dua minggu lagi atau minggu depan ya. Aku nggak tahu. Yang jelas ini ada pembaharuan. Teman-teman bisa cek sendiri deh ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa cek di video lama aku ya, yang review map seperti ini. Itu memang beda. Nah, di updatean kali ini, yang updatean Kawaii Housemaker, itu ada perbedaan seperti ini. Ini kalau kita lihat, itu dia gambar halte ya teman-teman ya. Gambar halte ini, wah ini gokil ya teman-teman ya. Ini keren sih. Kalau memang benar ini nanti ada mobil, ada kendaraan, wah asik sih. Iya, ini kayaknya halte ya. Kalau kita lihat-lihat nih, ada ini ya teman-teman ya, kayak tempat pemberhentian gitu kan tuh. Kalau kita lihat sini ya, yang bagian itu. Coba kita ke bagian kota ya. Nah, kalau di bagian kota itu kan ada halte kayak gini kan. Nih halte yang kayak gini kan. Nah, yang seperti ini nih. Nah, yang bentukan kayak gini kan. Nah, kemungkinan nanti yang di pantai itu juga sama seperti itu. Oke. Ini sih keren teman-teman ya. Ini keren banget ini. Langsung aja ya. Karena kalau kita lihat di bagian map ya, di bagian map kota ini belum muncul ya, belum ada. Maksudnya tambahan garis baru yang hitam kuning belum ada di sini. Kalau kita cek sebentar ya, aku cek lagi di sini. Siapa tahu aku scrollnya kecepatan ya. Di sini, iya nggak ada ya, nggak ada ya teman-teman ya.
Di sini nggak ada, terus di bagian sini juga masih ketutup ya. Di sini juga masih ketutup nih. Yang gerbang kodok belum ada kejelasan. Ini kayaknya nanti gerbang kodok ini kebukanya nih pada saat event-event tertentu deh kayaknya ya. Mungkin event hari anak-anak, event hari ibu mungkin ya. Tapi nggak tahu nih. Belum ada kepastian juga ya update-nya ya. Terus di sekolah juga teman-teman ada komen ya, "Bang, kapan Bang lantai 2 sekolah dibuka, Bang?" Ya, aku belum tahu ya. Karena belum ada trailer sama sekali, tapi nanti kita tunggu aja ya. Tapi kan teman-teman nanti kalau misalnya update terus kan memorinya nggak cukup ya. Ya jadi sabar aja, nikmati aja dulu ya. Jangan baru 2 hari update minta update lagi. Jangan-jangan. Slow aja ya, slow ya. Teman-teman, kita nikmati aja dulu update yang sudah dikasih sama tim Avatar World yang cukup banyak ini ya. Nah, lantai 2 belum kebuka ya. Terus juga hal yang paling penting ya yang aku sorot di Avatar World ini ya, yaitu ini nih yang depan bandara nih. Ini depan bandara nih nggak tahu nih ya, terbengkalai ya, belum belum dibikin. Nah, jadi yang di pantai itu ya sama kayak di bandara ini nih. Kalian bisa lihat ya tuh, sama persis dia bentukannya tuh ya. Nah, itu menarik tuh. Nih, coba kita cek lagi. Nah, ya kan mirip. Cuman ini bedanya dia dari kayu doang. Ya, karena dia kan konsepnya kayak pulau kan, tradisional kan gitu kan. Jadi dia masih lingkungan gitu ya. Jadi kayak gini tampilannya. Terus kalau yang di kota dia sudah pakai kayak ya bahan-bahan di kota lah ya. Terus juga sama satu lagi ya yang aku notice itu yang ini loh. Nah, ini juga belum update juga ya, belum ada kejelasan ini ya. Ini misalnya diterangkan misalnya yang gambar surat ini apa, yang gambar orang ini apa. Tapi aku udah pernah jelasin ya, kalau misalnya yang gambar surat itu tuh kayak ngirim pesan ya, ngirim pesan. Aku udah pernah bahas juga, ada aku bikin videonya teman-teman. Kalau mau lihat silahkan cek di playlist ada ya. Yang surat ini gambar untuk ngechat. Terus yang bola dunia yang ada 2 karakter itu kayaknya mabar atau online ya. Jadi kita bisa invite teman kita masuk ke dunia kita dan kita bisa main bareng. Cuman ya itu konsepnya masih belum kebuka ya. Nah, terus juga di bagian yang ini tadi ya, di bagian yang kotak-kotak ini ada yang gambar buku resep masakan, itu juga belum ada kebuka. Ya semoga aja dipertimbangkan lah sama tim Avatar World ya. Nggak mesti update minggu ini ya, cobalah mungkin dua minggu lagi update ya, atau seminggu lagi. Coba di ini sih ya, coba dikembangkan lah ini, maksudnya jangan terlalu kelamaan, nanti kalau terlalu lama kita lupa gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu ya inti dari video ini. Aku juga ngasih tahu ya bahwa di sini mungkin sudah ada perubahan ya. Apakah nanti update selanjutnya tentang ini ya, bisa aja nanti update seperti ini ya teman-teman, yang di bagian ini dibuka. Cuman sih aku harap sih di bagian depan airport aja ya, depan terminal nih loh, depan bandara ini belum kebuka-buka nih, kasihan ini. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Kalau misalnya ada teman-teman komentar, silahkan komentar. Dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.